Dalamnya pun di Pak. Oh, Blambangan Banjarnegara. Oh, nggih. Waduh. Memasuki area sumur, fenomena meludak-meludak ini nyampe melebihi dari bangunan. Aneh tapi nyata ya Pak ya. Lumayan. Iya lumayan. Sing pundi Pak? Buka Teja. Oh Buka Teja. Iya. Luar biasa ini. Ini kebetulan dari Polsek Mandiri aja juga hadir survei lokasi. Ini ada ini ya, air mendetek-detek dari sumur ya. Ini sumur warga di belakang rumah. Ini di daerah Pura Sapa guys, daerah Pura Sapa, tapi nama itunya lupa. Lokasi Pura Sapa Jregong Mandiraja Banjarnegara. Ini sumur biasa, sumur manual pakai kerekan. Aneh tapi nyata Pak, ini aneh tapi nyata. Niku yakin bisa sumur jebual niku toyane kados niki sih. Nggih. Iya bener-bener aneh. Lah niku anu jebual saking ninggin niku. Oh, jebol saking ninggin. Ninggin niku ngene ora jebol kados niki. Oh, nggih niki jan. Berarti gede banget niki. Niki sih mudah-mudahan sih aman nggih Pak nggih. Aman. Nggih, mboten wonten kendala napa-napa nggih Mas Ute. Lah nggih niki jan aneh tapi nyata niki kok. Fenomena alam ini sumur ya. Keluar air sangat-sangat luar biasa, fenomena alam benar-benar ini ya. Sudah melewati batas. Ini benar saya di lokasi Drumung Pura Sapa Banjarnegara Jawa Tengah. Alirannya lebih gede, nangkanya terowong-terowong apa sumur ambles, anak bongko dan nangkanya malam bekas ya. Ini nih, sendu hati-hati lah, karena ya kalau hati-hati, mungkin akeh bong sinar pada tekan maringnya nih, karena penasaran. Ya untuk sementara, air jangan dulu dipakai, ya mas ya. Ya, kalau bukannya barang-barang nangkanya nih, aja sih nangkanya nih, kan bong menawa anak bong anak pada penasaran tekan. Akan maring bokit ini kan akan tahan kita kemarin ya nih. Ya sini barang-barang berharga disimpan yang karena ayo deh ya mak. Kalau nak anak bocah ciri kok nggak sembari ya sih. Bok mau coba nih yang orang ketika yang datang di rumah nih akibat berusaha. Ya, gitu. Untuk sementara mungkin namanya aktivitas maju apa ya menurut tangga nih di sini lah. Insya Allah lih lah ya mak. Ya. Sementara nang di sementara. Adusnya nang di ini mau masuk mungkin di Cemeriko Ambek, ya, ya, ya orang apa lah sebenarnya nunggu di sini mah karena kayak itu kan banyak orang anu nusa pun lah orang ngerti orang itu kotor lah kalau kotor lah jadi nunggu di sini terus jadi yang orang ngerti kayak kayak ngapain di luar nih ya mah masih mah ya aja aja tulang kan kayak gitu terus air meludak-meludak dari sumur ini guys.
Bentuk-bentuk dari sumur. Dan tadi pagi sangat gede ya, tadi pagi gede sekali, tapi sekarang udah agak kecil yang butaknya ya. Dan kita berdoa aja ya, semoga tidak akan terjadi apa-apa ya guys ya. Ini di Desa Purasaba, Kecamatan Mandrasa, Kabupaten Banjarnegara. Fenomena alam keluar air dari sumurnya yang belitak-belitak seperti ini. Kita coba masuk ke dalam ya guys, masuk ke dalam seperti apa. Permisi, assalamualaikum. Nah, ini guys, ini airnya nyampe gede seperti ini nih, kayak apa, kayak di kali-kali yang kecil ini. Thank you.
Ini juga ada petugas dari Polsek Mandiraja. Ini pengeluaran sumur fenomena. Ini pengeluaran dari sumur masuk ke kebun. Ini sangat-sangat gede sekali ya. Pengeluaran dari sumur ini kayak aliran sungai.